XW itu guys sudah menyerang Roblox, Sakura School. Yang belum itu cuma Toka Boca ya. Jadi guys, hari ini aku bakal mendekor toko XW di Toka Boca sesuai dengan saran kalian semua ya. Kira-kira jadi kayak apa ya? Yaudah guys, kita langsung cus. Jadi kawan-kawan, di sini aku sudah dekor sedikit supaya nggak kelamaan, dan aku juga sudah menculik guys ini monster es krim. Aku jadikan sebagai lampunya XW ya. Lampu es krim tuh loh guys. Dan juga ada foto-foto si snowman. Ini juga semuanya aku gambar sendiri sebelumnya. So, let's go guys. Kita langsung aja dekor. Aku mau mulai dari sebelah sini dulu kawan-kawan. Kita buat ini sebagai tempat buat pesan-pesan ya guys. Pesan-pesan es krim, pesan-pesan minum. Soalnya depan sini itu untuk jualan merchandise. Hayo, ada yang sudah punya merchandise-nya XW belum guys? Kalau aku sih belum ya. Mejanya aku mau pakai ini aja guys. Soalnya XW itu serba merah putih ya. Indonesia sekali kawan-kawan. Pakai kulkas? Pakai dong guys. Kulkasnya aku pilih yang ini kayaknya cocok nih guys. Ini sepertinya bagus nih ya. Kulkas-kulkas kayak gini. Nah, terus di depannya kita kasih ini guys. Nah, supaya semakin mantap ya, semakin lengkap. Dan tentu saja guys, di atas itu kita harus kasih menu. Karena tidak semua orang tuh hafal menu XW seperti aku guys. Mungkin guys, kita bisa kasih kursi buat orang-orang nunggu pesanan ya. Nah, taruh di sini guys. 1, 2, 3. Kasih berapa ya? 4 mungkin ya. Supaya nggak sepi, ku tambahin karpet ya guys. Walaupun aku tahu toko XW itu nggak ada karpetnya. Oke, saatnya kita isi dengan mesin-mesin. Iya, taruh sini. Oh, nggak bisa guys. Ya, baiklah. Mesinnya aku taruh di sebelah sini ya guys. Anggap aja itu mesin es krim. Iya. Oh, kita butuh ini dong ya guys. Cup. Ini buat mengisi minuman. Mengisi es krim. Iya, es krim kan kalau sundae itu pakai cup seperti ini ya guys. Nah, ini mantap nih guys. Oke. Wah, semakin lama semakin mirip dengan XW kawan-kawan. Bentar guys, aku mau isi dengan barang-barang yang aku bawa ya. Ada banyak sekali boba-boba di sini guys. Iya, ada rasa stroberi. Hijau tuh rasa apa ya guys? Gimana? Cocok gak? Menurutku sih cocok ya guys. Soalnya XW emang jualan boba. Kayak gini nih. Boba. Ada yang mau minum boba? Terus kawan-kawan, aku juga bawa es krim pastinya ya, bukan XW kalau nggak ada es krim guys. Nah, es krimnya itu kita taruh di sini. Iya, soalnya di Toka Boca nggak ada mesin es krim ya. Jadi taruh gini aja guys. Tuh, kita tumpuk-tumpuk aja ya. Nih, ada vanila, ada coklat, terus juga ada strawberry. Ada jam lope-lope. Iya, soalnya aku berniat menjadikan dekorasi XW itu temanya Valentine guys. Soalnya kan bulan Februari itu bulan Valentine guys. Bulan kasih sayang ya. Nah kayak gini guys. Sepertinya masih cocok. Kalau kalian tuh paling suka es krim rasa apa guys? Coba komen di bawah deh ya. Kalau di XW biasanya aku selalu pesannya rasa vanilla guys. Kalau enggak yang kopi ya. Tapi nggak tahu deh guys, apakah rasa kopi itu masih ada sampai sekarang? Seingetku udah nggak ada guys. Sedih banget ya, padahal rasa kopi itu enak loh. Nih guys, beberapa aku taruh di sini ya. Anggap aja itu pesanan orang yang sudah siap, tinggal diambil doang. Begitu. Dan tenang saja guys, di Toka Boca es krimnya tidak bisa mencair, jadi tidak masalah ya. Sepertinya daerah sini tuh simple aja kayak gini guys. Kita pindah ke daerah sebelah sini. Ini bakal aku jadikan tempat buat makan dan minum. Kok berantakan banget ya guys. Bentar, aku jadi pusing nih liatnya. Kalau nggak salah guys, di XW itu ada meja yang tinggi sama meja yang biasa aja. Nah, meja yang tinggi aku pakai yang ini. Kursinya pakai yang putih-putih begini guys. 1, 2, mungkin bisa buat 3 ya. Nah, bertiga nih guys. Oke. Nih, 3 orang di sini. Terus kenapa kok ada rak begini guys? Soalnya aku mau isi sama sesuatu di situ. Nah, kira-kira guys, ini kita isi apa ya? Masa es krim lagi? Es krimnya sudahan dong. Udah di meja, udah di situ. Kita isi sama... Oh, sama minuman mungkin ya guys. Nah, minuman kayak gini nih. Terus kita kasih apa lagi ya? Tunggu dulu. Ini yang baru kan guys? Yang update ya? Yang Valentine ya? Wah, lucu banget guys. Aku tebak ini pasti isinya tuh coklat. Dan aku tadi lihat ada kue juga guys. Gemes banget loh. Aku tahu di XW itu nggak ada kue guys. Tapi ya karena aku bilang tadi temanya Valentine, jadi kita masukin aja nggak apa-apa ya guys.
Tuh, soalnya gemes banget loh. Ih, cute banget guys, aku suka sih, aku suka sekali kue ini. Nah, di atas itu guys, kita kasih ini ya, ada susu, terus ada jus lagi. Aku ngambil apa aja sih guys, kok banyak banget ya perasaan. Wow, bagus banget, rapi guys, estetik, aku suka sekali kalau rapi-rapi begini ya. Oh, juga ada balon-balon sama ada ini guys. Ah, tunggu dulu, kayaknya itu bakal aku taruh di ruangan lain ya guys. Soalnya ini ruangannya tuh sudah penuh. Jadi seperti ini kawan-kawan, ruangan untuk makan dan minum. Gimana guys, lucu nggak? Menurutku sih lucu ya, soalnya ada ini, snowman, ada tanaman, terus ada lukisan keluarga hamster, ya? Kita pindah ke ruangan tengah. Nah, ini guys, ruangan yang tadi aku bilang mau aku jadiin tempat buat jualan merchandise. Iya guys, entah boneka, atau botolnya, botol mixway itu loh guys. Kalau boneka, boneka boba biasanya. Ini nih, cocok nih guys, buat tempat jualan ya. Kita coba cari deh guys, kira-kira di Tokaboka ada boneka apa aja ya? Kayaknya guys, yang pasti gak ada boneka boba. Ada Tokaboka, tolong dong tambahin boneka boba supaya semakin gemoy gitu. Ya udah, kalau gitu aku tambahin boneka ini aja ya guys. Iya, boneka Biba. Gak apa-apa guys, masih gemes kok, masih gemoy. Di sekeliling tempat merchandise guys, aku mau kasih tempat duduk lagi ya. Nih, supaya orang-orangnya tuh bisa bersantai di sini kawan-kawan. Warna pink sama merah ternyata masih ini ya guys, masih matching. Yah, aku suka sih guys. Tuh, masih oke. Yeah, sekarang kita isi rak-rak kosong ini kawan-kawan. Kita isi sama, tadi aku bilang ada yang jualan botol minum ya guys. Nah, saatnya kita isi sama botol minum ya. Botol minum. Apa ini guys? Oh ini itu ya? Ya Valentine ya guys? Oh, mohon maaf ya guys. Aku tuh jarang banget buka Tokaboka akhir-akhir ini. Jadi aku itu baru tahu kalau ternyata Tokaboka tuh ada update kayak gini guys. Aduh, ini juga update Tokaboka kan guys? Ya lope-lope ini. Ya kan? Ini lucu banget sih guys, kita taruh di sini aja ya. Siapa tau Mixway ada jualan teko-teko begini guys. Gak apa-apa, ini sangat-sangat cute, sangat-sangat gemoy. Gimana guys, apakah sudah oke ataukah kurang rame guys? Oh aku tahu. Kalian kan pasti tahu kalau Mixway itu ada maskot, yaitu si manusia salju guys. Nah ini guys, masa ini nggak aku masukkan ke sini? Ya nggak sih, kurang lengkap ya rasanya. Jadi tempat untuk beli-beli merchandise, tempat buat nongki-nongki sudah selesai. Kita pindah ke sebelah sini. Ini toilet guys, pasti ini jadi toilet kawan-kawan. Masa di toko Mixway kita nggak punya toilet ya kan? Nih, kita pakai yang ini aja tapi guys, soalnya kan toilet-toilet umum gitu ya. Nggak mungkin dong ya, di restoran itu guys, ada bathtub, ada shower, kalian mau ngapain? Kalian mau mandi ataukah kalian tuh mau makan? Wastafelnya kasih ini aja. Tuh. Walaupun di Mixway, kita harus tetap slay. Kita kasih yang kecil aja, yang kecil. Nah, yang ini guys. Tuh, yang kecil-kecil minimalis begini tuh tetap estetik kawan-kawan ya. Udah ya guys, toiletnya simple aja kayak gini. Nggak usah yang cantik-cantik ya, soalnya cuma toilet. Kita pindah ke sebelah sini, ini aku bakal jadiin tempat buat makan minum lagi ya guys. Soalnya tempat makan minumnya tuh cuma satu ini doang guys. Kita butuh lagi dong sebelah sini. Kita kali ini buat tempat VIP ya guys. Harus ada sofa-sofanya guys. Sofa-sofa. Kalau nggak salah guys, Tokaboka ada update sofa Valentine. Nah, yang seperti ini guys, warna merah-merah begini ya. Tunggu dulu guys, aku nggak suka sama wallpapernya. Mau aku ganti, bentar ya guys. Nah, sekarang baru kita tambahin ini guys, lope-lope. Ya, aku nggak tahu sih guys, apakah Mixway itu bakal dekor temanya serba lope-lope begini. Aku nggak tahu. Gimana kalau kita tambahin sofa lagi guys, supaya pas ya, dua sofa gitu. Oh, kelupaan ini guys, kalian tau gak sih, kalau kalian tuh masuk ke Mixway, kalian tuh pasti disambut sama TV yang ada iklan Mixway-nya itu guys, yang maskotnya tuh nari-nari gitu loh guys. Nah, aku belum masukin ini guys, belum masukin TV ya. Nah, kita pilih TV yang putih atau kayak hitam. Hitam aja deh guys, hitam, masa putih-putih terus ya. Taruh sini, taruh sebelah sini.
Nah, nanti guys, kedua TV ini tuh bakal nyanyiin lagunya Mixway ya. Yani I love what I need yang itu guys. Oke, sudah selesai. Kayak gini aja guys ruangan VIP-nya, temanya Valentine. Terus ya kita nyalakan dulu ini lampu-lampunya supaya terang. Gimana kawan-kawan? Ya menurutku sih cukup mirip dengan Mixway. Ya nggak mungkin lah guys, aku bisa buat 100% mirip kayak toko Mixway yang ada. Tapi hey, aku sudah berusaha kawan-kawan. Dan toko Mixway versiku seperti ini. Gimana guys? Apakah kalian suka? Kalian bisa komen di bawah ya guys. Tapi guys, kalau kalian suka dengan videoku kali ini, jangan lupa ya diklik tombol like, di share dan juga di subscribe. See you guys, thanks for watching. Bye-bye.